Halo, selamat siang. Hari ini kita akan melihat ya proses terakhir sebelum unit mobil diserahkan kepada pemiliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di Karoseri Adi Putra ya. Kita akan melihat sedikit tentang proses perakitan ya, atau ini hampir proses finishing ya, sudah 80% ya. Proses finishing di karoseri Adi Putra. Oke, di belakang saya itu terlihat yang sudah mobil sudah terlihat 80% sudah hampir jadi ya. Karena sudah proses pemolesan, dan nanti yang di sebelah timur itu adalah mobil yang sudah jadi. Ini adalah penyerahan kepada pemiliknya ya. Oke, ini untuk pengecatan bagian kolong-kolong ya. Jadi bagian kolong kita ini disemprot warna hitam ini ya, untuk melindungi chassis biar tidak keropos ya ininya. Oke, teman-teman, untuk pengerjaannya dilakukan dengan sangat teliti sekali ya. Ini untuk menjaga kualitas dari garapan atau bus yang dikeluarkan oleh Karoseri Adi Putra. Oke ya, terlihat dengan sangat teliti itu para mekanik bekerja tim ya. Ini untuk proses finishing ya, dilakukan dengan sangat teliti. Oke, dan yang ini adalah proses pengomponan ya. Jadi ini adalah proses terakhir setelah pengecatan supaya warna kelihatan lebih kinclong, jadi tidak buram. Untuk proses ini dilakukan di seluruh bagian mobil ya, bagian mobil yang terkena warna ya, warna cat ya. Di setiap bagian yang terkena warna akan dilakukan pengomponan biar hasilnya lebih halus dan lebih mengkilat. Oke, ini adalah proses finishing ya, proses pengilapan bodi ya, proses terakhir yang dilakukan di karoseri Adi Putra ya.
dilakukan dengan sangat teliti ya oleh mekanik-mekanik kita ya ini. Oke, sekian ya video dari saya. Semoga bisa menjadi gambaran buat teman-teman dan bermanfaat buat teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.